Pemirsa Seputar Banten News. Pembangunan spal DT di Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang Banten dari Dinas PUPR tahun anggaran 2023 di lingkungan Bengkeng dikerjakan secara swakelola masyarakat melalui KSM Al Ikhlas. Namanya siapa, Pak? Robana. Ini tanah pekerjaan spal ini hibah dari Bapak? Hibah dari kita, ya. Seluas? Waktu dulu katanya mintanya 5x10. 5x10. Tanpa ada biaya kompensasi, ya? Jadi murni hibah, ya? Pengajuan dari mana, Pak, waktu permohonan hibahnya? Ya, tahu kita sendiri aja yang ngasih gitu. Oh, yang minta dari ketua kelompok apa dari desa biasanya? Ketua kelompok. Dari ketua kelompok. Iya. Ketua kelompoknya, Pak? Lupakan masa orang. Pak RW kali, ya. Namanya Pak RW? Rasiman. Pak RW Rasiman. Iya. Di lapangan mandornya? Sama kayak. Pak Rasiman juga. Iya. Bendahara? Ada Pak Darwis tuh, ya. Ada Pak Rasiman. Ada Pak Jasmawi. Pak Jasmawi sebagai? Tahu, kurang tahu gitu. Iya. Kalau saya enggak tahu sih masalah itu ya. Pak, pekerjaan ini udah berapa hari, Pak? Dua minggu. Iya. Terus pekerjaan nggak ada kendala? Nggak ada, alhamdulillah. Tanggapan masyarakat sekitar? Nggak ada. Nggak ada inian, ya? Nggak ada. Buat berapa rumah sih ini, Pak? Penerima manfaatnya? Katanya 60-an. 60 rumah? Wah. Ya, paling lebih juga nggak seberapa. Rencananya kelar apa? Ya, anggaran sih cuma 3 bulan, kan? 3 bulan. Iya. Jadi sesuai, ya, Cole? Iya. Jadi murni hibah tanah, nggak ada kompensasi ganti rugi. Oke, Pak, makasih, ya. Iya, sama-sama. Pekerjaan ini ditargetkan rampung dalam waktu 90 hari kerja. Tiga bulan, ya, Pak? Apanya? Targetnya? Tahu kayaknya, iya. Ini buat apa nih, Pak? Ini buat ini. Oh, kepala? Buat apa namanya? Itu tuh apa namanya? Bak kontrol, ya? Bak kontrol, ya? Oh. Berapa bak kontrol semua, Pak? Berarti ngitung rumah. Oh. Rumahnya berapa semua? Serumah itu dua. Serumah dua? Iya, ada, ya. Penerimanya berapa rumah ini? Rumahnya biasanya mah di atas 60. Berarti hampir 30 bak kontrol? Iya. Oh. Rasanya mah. Ini udah berapa lama nih, Pak? Setengah bulan, ya, rasanya. Setengah bulan, ya? Berarti tinggal 2 bulan setengah lagi, ya? Ketemu Sabtu. Di kelompok apa di borong? Masyarakat yang. Oh, masyarakat. Oh, iya, itu. Benar berarti, ya? Sudah masyarakat semua, ya? Iya. Satu RT. Enggak diborongin ke CV, kan? Enggak. Iya, kan. Sudah, ya, masyarakat. Kitanya juga butuh. Iya, makanya. Kan lagi ada peluang apa sih kita enggak bisa ikut makan? Betul tuh. Kan programnya gue buat masyarakat, kan, ya. Kegiatan atau pekerjaan sedang dilaksanakan, Pak? Yang dilaksanakan sekarang yaitu spal DT untuk instalasi pengelolaan air limbah. Sebanyak penerima manfaat berapa keluarga? Minimal 60 orang, ya, 60 rumah tangga. 60 rumah tangga, ya. Iya. Waktu kerja, Pak? Waktu kerja 90 hari. Dimulainya? Dimulai bulan September ini. Rencananya selesai, Pak? Rencana selesai Novemberan. November tahun ini, ya? Iya. Pekerjaannya dari dinas? Dari dinas PUPR. Kota pusat, Pak? Pusat. Pusat, ya? Iya. Masalah status tanah, Pak?
status tanah itu? Status tanah itu alhamdulillah kita dapat hibah dari Bapak Robana karena memanfaatkan tanah yang tidak bermanfaat untuk ditanemin gitu Pak. Tadinya kan itu untuk buang sampah sama masyarakat, dan yang buang sampah di situ di tanah orang kan orangnya nggak boleh gitu kan. Mendingan dimanfaatkan untuk dimanfaatkan oleh warga semuanya, jadi bikin ipal itu. Hibah murni ya? Hibah murni. Seluas Pak? Seluas 5x10 Pak. 5x10. Iya. Pak, masalah awal pekerjaan pengerukan itu menggunakan beko, alasan Pak Ketua? Alasan kita pakai beko itu pengalaman tahun 2022 Pak ya. Di sebelahnya itu sekitar 1 meter dari itu di dapur warga itu kita bikin jamban, waktu itu ada program. Ternyata tanahnya itu bukan tanah lempung atau tanah merah, bukan. Itu tanahnya batu cadas, bahkan cangkul sama itu pun sampai pada meleot gitu. Oke. Iya. Apa harapan ke depan nanti kalau sudah jadi ke masyarakat, himbauan Bapak untuk spal ini? Ya, himbauan saya untuk warga masyarakat kami yaitu mudah-mudahan kampung ini tidak ada lagi istilahnya air limbah yang berserakan di belakang-belakang dapur. Mudah-mudahan mengurangi juga apa nyamuk-nyamuk gitu kan. Jadi kedepannya kita mungkin lebih rapih lagi Pak. Liputan jurnalis Seputar Banten News dari Kota Serang, Provinsi Banten.